Ya, halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada siang hari ini, pagi menjelang siang? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan ya, dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dapat kembali hadir dan juga dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya dimanapun Anda berada. Yang mana pada video kali ini kami akan mengajak Sobat Lovers untuk melihat gang-gang kecil, jalan-jalan yang sempit di kawasan Seminyak Bali. Meskipun dengan akses yang cukup sempit, namun di sekitar kawasan ini banyak sekali terdapat villa-villa mewah. Jadi pastikan untuk tetap mengikuti video kami hingga akhir nanti agar tidak ketinggalan hal-hal menarik ataupun informasi-informasi terbaru yang akan kami bagikan pastinya. Baik, kembali lagi dapat kita saksikan bersama. Kali ini kami telah berada di Jalan Kayu Ayu, yang mana nanti kami akan langsung menuju ke salah satu gang sempit, gang kecil yang berada di Gang Kahyangan Seminyak Lovers. Jadi nanti ini kami akan lurus untuk hingga belok ke kanan menuju ke Jalan Drupadi, lalu kami akan masuk ke salah satu gang kecil yaitu di Gang Kahyangan, yang mana di Gang Kahyangan nanti kami akan tunjukkan potret villa-villa mewah, tempat-tempat mewah yang berjejer di kawasan sana. Bisa dibilang bahwasanya di gang tersebut merupakan kampungnya para turis-turis atau kampung bule ya Sobat Lovers. Dan kali ini dapat kita saksikan juga di Jalan Kayu Ayu terlihat beberapa turis-turis bule-bule sudah mulai beraktivitas meskipun di bawah di tengah cuaca yang cukup panas sekali. Bisa kita saksikan bersama. Di Jalan Kayu Ayu ini pun juga merupakan salah satu kampung bule yang cukup terkenal. Banyak sekali turis-turis mancanegara yang beraktivitas bule-bule. Seperti halnya di hadapan kami saat ini, di sebelah kanan kami, banyak di antaranya mereka suka sekali berjalan kaki di kawasan ini sambil melihat tempat-tempat menarik tentunya yang berjejer di kawasan ini, mulai dari barbershop, toko-toko pakaian, hingga restoran-restoran, kafe. Bahkan ketika malam pun di sekitar kawasan ini juga banyak seperti klub malam. Jika ingin menyaksikan suasana malam di kawasan ini bisa ditonton di video-video kami sebelumnya. Kami telah buatkan videonya di Jalan Kayu Ayu ini ketika suasana malam hari. Sangat luar biasa, banyak sekali aktivitas-aktivitas dari para wisatawan di kawasan ini. Gemerlap dari lampu-lampu restoran, lampu hias yang menggantung beberapa tempat. Sangat terlihat estetik sekali ketika malam hari. Dan baik, kembali lagi kali ini kami telah berada di Jalan Drupadi ya Sobat Lovers. Jalan Drupadi di Seminyak Bali. Bisa kita saksikan cukup lancar kondisi di sekitar kawasan Seminyak pada pagi menjelang siang ini Sobat Lovers. Biasanya pun ketika siang mungkin sekitar pukul 2 hingga pukul sore, pukul 5 atau 6, bahkan malam pun biasanya cukup ramai di kawasan ini. Banyak sekali lalu lalang. Dan kali ini kami akan memasuki jalan atau gang Kahyangan. Bisa kita saksikan dengan akses yang cukup sempit seperti yang ada di hadapan kami saat ini. Inilah gang Kahyangan atau jalan sempit yang berada di kawasan Seminyak Bali. Namun di sepanjang jalan ini banyak sekali berjejer tempat-tempat menarik, tempat-tempat mewah, villa-villa mewah juga, hunian bagi para wisatawan yang staycation di sekitar kawasan Seminyak Bali pastinya. Bisa kita saksikan sebelah kiri, sebelah kanan kami saat ini, meskipun dengan akses yang bisa dibilang sangat-sangat sempit sekali, terdapat bangunan-bangunan yang cukup megah Sobat Lovers. Bisa kita saksikan. Maka dari itu tak jarang bahwasanya kampung ini diberi nama kampungnya para bule, karena banyak para turis-turis bule-bule yang memilih untuk
memilih atau tinggal di villa-villa yang ada di sekitar kawasan ini. Kebanyakan pun memang villa-villa yang ada di kawasan ini. Ada juga beberapa homestay mungkin kawasan ini, namun lebih dominan villa-villa private ya Slurpers. Di depan sana juga dapat kita saksikan salah satu pusat perbelanjaan semacam minimart atau Alfamart, namun di Bali terkenal dengan nama Circle K. Bisa kita saksikan di sebelah kiri kami saat ini, di depan kami, Circle K, salah satu pusat perbelanjaan yang cukup terkenal di Pulau Dewata Bali. Jadi bagi sobat lovers yang berlibur ke Pulau Dewata Bali dan ingin menyaksikan sisi lain tempat-tempat unik, tempat-tempat tersembunyi yang ada di Pulau Dewata Bali, bisa berjalan-jalan di gang-gang seperti yang kami lakukan saat ini. Berkunjung, menelusuri gang-gang sempit, gang-gang yang tidak banyak orang tahu, namun banyak sekali tempat-tempat menarik yang ada di dalamnya. Villa-villa mulai menengah hingga kelas atas juga ada di kawasan ini, dengan akses yang cukup terbatas memang, bisa kita saksikan. Kembali dapat kita saksikan desain-desain bangunan villa-villa yang ada di kawasan ini sangat megah sekali, meskipun terletak di jalan yang sangat sempit sekali. Sebetulnya dapat kita saksikan ada juga hiasan bunga-bunga yang menggantung, pepohonan yang sangat rindang sekali, bisa kita saksikan. Tentu hal inilah yang menjadi daya pikat tersendiri bagi para wisatawan, sesuatu dengan sentuhan seni tersendiri dan tak terikat oleh segala aturan. Karena itu menjadi sangat lumrah sekali ketika berada di gang yang sempit ini, pemandangan yang menarik ditemui adalah bule-bule yang tengah berjalan-jalan biasanya. Banyak biasanya di kawasan ini, banyak bule-bule yang berjalan, bahkan ada juga yang membawa papan selancar terkadang. Karena kawasan ini juga dekat sekali dengan pantai-pantai yang dekat seperti hanya di pantai Double Six Seminyak. Maka tak jarang banyak biasanya turis-turis membawa papan selancar bahkan dengan menggunakan kendaraan roda dua yaitu sepeda motor. Dan kami akan lanjut mengeksplor salah satu gang sempit, gang kecil yang berada di Seminyak Bali ya Sudah Lovers. Bisa kita saksikan kembali berjejer villa-villa di sebelah kiri, sebelah kanan jalan. Mulai dari yang ukuran kecil sedang hingga ukuran yang cukup besar dengan bertingkat. Salah satu kampung bule yang terletak di Seminyak Bali. Memang perkembangan pariwisata sangat-sangat pesat sekali di beberapa wilayah yang ada di Pulau Bali. Hal itu pun menyebabkan harga properti yang ada di kawasan wisata khususnya menjadi sangat-sangat mahal, melambung tinggi harganya Sobtelovers. Melansir dari berbagai sumber yang kami dapatkan pun, tahun ini sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di dunia, Bali menjadi pusat kegiatan bisnis dan investasi yang menarik minat banyak orang untuk memiliki properti di Pulau Dewata Bali. Harga tanah dan properti pun di Pulau Bali bisa dibilang sangat-sangat tinggi, terutama di daerah-daerah yang dekat dengan pantai dan tempat-tempat wisata. Di daerah Seminyak ini, contohnya, ada villa dengan luas kurang lebih sekitar 300 meter persegi, dibanderol dengan harga 11 miliar. Bahkan tak hanya di wilayah Seminyak,
peningkatan harga properti pun kini juga sudah mulai terjadi di beberapa kabupaten lainnya seperti di Gianyar, Tabanan, bahkan Jembrana hingga ke Munduk atau ke Buleleng. Bahkan menariknya, berinvestasi di bidang properti merupakan topik yang trendy cukup lama di kalangan para WNA, warga negara asing atau turis-turis bule-bule yang ada di Pulau Dewata Bali, dan tidak mengherankan mengingat pariwisata Pulau Dewata ini terus bertambah minat yang besar, dan pasar sewa akomodasi pun cukup meningkat. Apalagi Pulau Dewata Bali merupakan tujuan para wisatawan liburan favorit selama beberapa dekade terakhir, dan kemungkinan pun akan tetap seperti itu untuk waktu yang sangat lama. Bisa dilihat warga asing atau turis-turis bule-bule dari seluruh dunia berbondong-bondong membeli atau bahkan menyewa properti untuk tempat tinggal permanen, bahkan untuk investasi jangka panjang. Pasar properti di Pulau Bali pun bisa dibilang berperforma sangat baik dalam beberapa tahun terakhir, dan para investor banyak diantaranya yakin bahwa kedepannya akan jauh lebih baik lagi. Itulah sebabnya masih banyak pemain-pemain baru yang masuk ke dalam industri tersebut ya, Sweet Lovers. Dan baik, kembali lagi dapat kita saksikan setelah kami tadi mengeksplor gang-gang sempit, gang kecil yang ada di Gang Kahyangan atau Jalan Kahyangan Seminyak. Kali ini kami kembali di Jalan Kayu Ayu. Jadi Gang Kahyangan tadi bisa menjadi alternatif jika di Jalan Kayu Ayu terjadi kemacetan, khususnya bagi mereka para pengendara roda 2, Sweetlovers. Jika ingin tidak berlama-lama terjebak dalam kemacetan yang terjadi sering kali di Jalan Kayu Aya ini, maka Jalan Kahyangan tadi dapat menjadi alternatif lainnya tentunya, khususnya bagi mereka yang menggunakan kendaraan roda 2. Kembali juga dapat kita saksikan di sepanjang Jalan Kayu Aya ini pun bisa dibilang sudah penuh, tidak ada lagi lahanan kosong, sudah terisi banyak bangunan fasilitas mulai dari tempat-tempat makan atau restoran, kafe, toko-toko pakaian, bahkan hingga minimarket dan juga tempat-tempat spa, refleksi sudah sangat lengkap sekali tentunya, termasuk Seminyak Square. Jadi sudah cukup penuh di kawasan ini. Dan juga sebelum kami lanjutkan cerita kami sebelumnya tadi, tak lupa kami ucapkan selamat bergabung bagi Sweet Lovers yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia menyimak, menonton, serta mengikuti kami dari awal hingga kini. Semoga apa yang kami tayangkan, apa yang kami sampaikan, apa yang kami bagikan hampir setiap harinya dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi Sweet Lovers semuanya tentunya, dimanapun Anda berada. Kami harap seperti itu ya. Sekali lagi dapat kami informasikan, saat ini kami tengah berada di salah satu kawasan wisata yang cukup terkenal, yaitu di kawasan wisata Seminyak Bali, Sweet Lovers. Yang mana tadi kami memulai perjalanan dari Jalan Kayu Ayu juga menuju ke salah satu gang sempit, jalan sempit yang berada di Jalan Kahyangan atau Gang Kahyangan. Di gang tersebut dapat kita saksikan banyak tempat-tempat mewah, villa-villa cantik, villa-villa unik dengan desain-desain yang sangat menarik. Dan hal itulah yang menjadi daya tarik bagi mereka, para wisatawan-wisatawan mancanegara dari benua Eropa, Australia, bahkan Amerika memilih untuk berlibur ke Pulau Dewata Bali, ingin menikmati villa-villa mewah, tempat-tempat menarik, tempat-tempat yang berharga murah pastinya jika dibandingkan dengan mata uang asing yang lovers. Tentu mereka akan merasa bahwa di Pulau Dewata Bali berlibur dengan biaya yang murah pastinya, dengan mata uang yang berbeda dengan sangat jauh sekali antara rupiah dengan euro atau bahkan dengan dolar. Dan dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata Bali atau staycation di sekitar kawasan ini, maka dari itu properti kawasan ini, kawasan wisata yang ada di Bali
melambung tinggi dan harganya pun bisa dibilang sangat-sangat mahal untuk saat ini ya Sweet Lovers. Seperti yang telah kami ceritakan sebelumnya tadi juga. Maka dari itu banyak sekali yang berpendapat yang mengatakan, yang menyatakan bahwasanya Pulau Bali adalah tempat yang menakjubkan untuk membeli properti, baik untuk rumah kedua atau bahkan untuk investasi. Seperti yang kita ketahui juga bahwasanya Pulau Bali telah berkali-kali dinobatkan sebagai sebuah destinasi wisata terbaik di dunia ya Sweet Lovers oleh TripAdvisor, dan Forbes bahkan menobatkan kawasan wisata di Seminyak Canggu sebagai tempat terbaik keempat untuk tinggal dan berinvestasi di dunia pada tahun sekitar 2019 yang lalu. Salah satu keuntungan tentunya berinvestasi di Pulau Dewata Bali, selain dari potensi return yang besar dan permintaan sewa liburan yang tinggi, adalah orang asing dapat berinvestasi tanpa memiliki kewarganegaraan Indonesia. Hal itu yang telah tertulis di pemerintah. Jadi orang-orang asing dapat berinvestasi tanpa memiliki kewarganegaraan Indonesia. Dan topik itu pun jauh lebih sederhana daripada yang terlihat tentunya. Baik, kembali dapat sambil kita saksikan hingga sejauh ini di gang-gang sempit yang ada di Seminyak Bali. Terdapat tempat-tempat yang cukup menarik, villa-villa tersembunyi di kawasan ini bisa kita saksikan, tentu dengan suasana yang cukup tenang, tidak banyak lalu-lalang kendaraan yang melintas. Maka dari itu sangat recommended bagi para wisatawan yang ingin menginap di villa yang tersembunyi dengan suasana yang tenang, dekat sekali dengan pantai Double Six Seminyak. Dan bisa dibilang kawasan Seminyak ini juga menawarkan potensi return yang terbaik, diikuti oleh tetangganya yaitu Kampung Bule di Canggu. Harga-harga properti di sekitar kawasan ini di Canggu pun telah meningkat tajam tentunya dalam beberapa tahun terakhir. Maka dari itu sangat disarankan untuk berinvestasi di kawasan-kawasan wisata yang seperti kami sebutkan tadi, yaitu di Canggu, Seminyak, bahkan kali ini berkembang di kawasan Prenenan juga. Jadi tempat-tempat yang sepi namun dekat sekali dengan kawasan wisata bisa sekali berpotensi menjadi tempat yang ramai dikunjungi untuk kedepannya nanti ya Sweet Lovers. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Pulau Dewata ini memang memiliki keindahan di setiap bagiannya. Namun ada beberapa daerah yang secara statistik lebih baik daripada yang lain jika dilihat dari prospek untuk investasi di bidang properti tentunya. Seperti halnya kembali lagi di kawasan Seminyak Bali ini, jalan-jalan utama di kawasan Seminyak telah dipenuhi dengan restoran, kafe, kedai kopi dan berbagai macam butik. Sedangkan resort-resort mewah yang ada di Seminyak ini kebanyakan berada di tepi pantai. Namun seperti villa-villa di sekitar Seminyak ini masih banyak ditemui di gang-gang sempit, di gang-gang kecil. Seperti yang kami tunjukkan dari awal tadi hingga kini, di gang-gang sempit, di gang-gang kecil yang terletak di Seminyak ini, Kampung Para Bule ini, banyak terdapat villa-villa yang berjejer, mulai dari villa mewah yang bertingkat hingga villa-villa yang bisa dibilang sederhana. Jadi kembali lagi dapat kita saksikan bahwasanya sebagian besar villa-villa di Seminyak Bali ini terletak di jalan-jalan kecil seperti ini dan gang yang bisa dibilang gang tersembunyi, sehingga masalah kebisingan masih bisa dihindari. Dan tentunya Seminyak jelas bukan tempat untuk mencari villa di Bali yang dijual secara murah, karena villa-villa yang dijual di Seminyak termasuk yang bersaing cukup mahal karena persaingan yang sangat ketat. Terlepas dari kekurangan,
Seminyak tetap berada di puncak pasar sewa jangka pendek Sutuvers karena menghasilkan keuntungan paling banyak dari villa yang disewakan di Pulau Dewata Bali. Kembali juga dapat kita saksikan beberapa potret turis-turis bule-bule mancanegara yang beraktivitas di kampungnya para bule di Seminyak, Bali. Ada yang berjalan kaki, ada yang menggunakan kendaraan roda dua, bisa kita saksikan bersama. Karena biasanya pun tempat ini penuh sekali dengan turis-turis mancanegara yang berjalan kaki, banyak di antaranya. Bahkan hingga di jalan raya Seminyak misalnya, di jalan kayu aja maksud kami. Maka dari itu, bagi Sobat Lovers yang baru pertama kali mungkin berkunjung ke Pulau Dewata Bali atau jarang mungkin berkunjung ke kawasan Seminyak, jangan heran jika menemukan banyak sekali para wisatawan-wisatawan mancanegara yang beraktivitas di kawasan ini, mulai dari bersantai di villa mungkin atau di restoran, kafe, bahkan di klub-klub malam, banyak sekali ditemukan. Bahkan tak jarang bagi sebagian orang, kawasan Seminyak Bali ini memang memiliki suasana, memiliki vibes yang berasa seperti sedang berada di sebuah perkampungan yang berada di benua Eropa, berada di luar negeri, karena banyak sekali desain-desain bangunan di kawasan ini dengan style Mediterania, style-style Eropa banyak sekali ditemukan di kawasan ini, villa-villa. Maka dari itu, bagi Sobat Lovers yang penasaran, ingin tahu seperti apa suasana realnya, suasana secara langsung, bisa datang, bisa mengeksplor kawasan ini juga Sobat Lovers, yaitu tepatnya di Seminyak Bali, yaitu di Gang Kayangan Sobat Lovers. Silakan dicek di Google Maps, sebuah gang kecil, gang sempit dengan pemandangan yang sangat-sangat menarik. Dan semoga sedikit video, cerita, dan informasi yang kami bagikan pada kesempatan kali ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya, dimanapun Anda berada pastinya. Salah satu potret gang sempit, gang tersembunyi yang ada di kawasan Seminyak Bali. Salah satu pusat dari villa-villa mewah, villa-villa unik yang menjadi tempat-tempat favorit bagi para wisatawan yang ingin menikmati hunian mewah dengan harga murah. Jangan lupa berlibur dan tetap berhati-hati dan waspada dimanapun Anda berada. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita akan jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan juga selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.